Hai semua, kali ini aku bakal kasih tahu cara bikin ring light sendiri. Yang pertama kalian siapin dulu alat-alatnya. Di sini ada tempeh atau baki besar gitu. Terus abis itu baskom untuk bikin lingkarannya nanti. Dan ini aku pakai styrofoam bekas ya. Kalian juga bisa pakai kardus atau seadanya aja yang di rumah. Abis itu ini ada kertas silver. Terus kertas duplek udah aku potong dengan lebar 4,5 cm. Terus kertas silvernya juga udah aku potong-potong kayak kertas duplek tadi. Untuk kertas dupleknya aku juga pakai bekas. Dulu aku jualan donat itu untuk box donatnya. Nah ini kertas silvernya ditempel di atas kertas dupleknya itu. Terus perintilan-perintilan untuk DIY dan juga lem tembaknya jangan lupa. Nah, abis itu aku juga siapin kertas roti atau kertas nasi ini ya, untuk biar cahayanya nanti keluarnya lebih soft gitu. Dan ini alat yang penting, alat pokoknya yaitu LED strip yang warnanya putih. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalain loncengnya biar kalian dapat update terbaru dari video aku. Untuk langkah pertama, kalian bikin lingkaran dulu dari tempehnya atau baki yang besar itu. Terus bikin lingkaran lagi dari baskomnya. Setelah itu, kalian potong pakai cutter gitu ya. Cutternya harus yang tajam biar nanti styrofoamnya nggak rontok-rontok gitu. Sampai jadi bentukan kayak ring light gini. Abis itu di atas styrofoamnya kalian kasih kertas duplek yang ukurannya sama kayak lingkaran ini. Aku udah siapin juga, langsung tempel di atasnya. Terus ini aku tempelin dulu kertas silvernya di atas kertas dupleknya itu. Nah untuk langkah selanjutnya, ini pelan-pelan kalian tempelin LED stripnya di atas styrofoam yang udah jadi tadi pakai lem tembak ya. For your information aja, ini aku LED stripnya pakai yang selang, jadi ini waterproof. Kalian juga bisa beli yang biasa aja yang gak pakai selang gitu, cuman kekurangannya gak ada adaptornya gini, gak bisa langsung nancep ke listrik, jadi kalian harus ribet solder-solder dulu gitu. Jadi ini aku udah sepaket langsung, terus coba nyalain. Sampai langkah ini aja udah cukup, kalian udah bisa pakai. Tapi di sini aku mau biar ring lightnya itu kayak ring light yang mahal-mahal, keluar cahayanya lebih soft gitu. Jadi aku tempelin dulu untuk di sisi-sisinya itu, aku kasih kertas duplek yang udah aku lapisin pakai kertas silver. Jadi nanti cahayanya tuh mantul dari warna silvernya itu. Bagian luar dan juga dalam semuanya aku kasih. Ukurannya sebenarnya bebas, yang penting lebih tinggi dari tebel styrofoamnya ya. Nah, baru deh ditutup sama kertas roti itu. Nah, jadi ini dia penampakan hasil akhirnya setelah finishing. Terus bisa dikasih tripod di sini. Untuk filming kalian bisa taruh kameranya di belakang, pakai tripod sendiri ya biasanya. Ini aku kasih tambahan dimmer, karena aku udah punya dimmer sendiri, jadi aku kasih tambahan. Dimmer itu untuk ngatur terang redupnya cahayanya nanti, jadi aku bisa nyalain langsung lewat dimmer ini ya. Kita coba aja langsung nyalain. Wow, warnanya yang keluar soft banget. Ini sih gak kalah ya sama ring light yang mahal itu. Ini kalau agak diredupin jadinya kayak gini. Nah, ini yang paling terang. Terus sekarang kita langsung coba filming di balik ring light itu ya. Nah, jadi kayak gini hasilnya kalau kameranya dari belakang ring light. Ini biasanya kalau aku filming posisinya kayak gini. Jadi di belakang ring light aku kasih tripod lagi, terus kameranya ada di belakang ring light ini ya. Ini aku bakal kasih tahu bedanya kalau kurang cahaya. Ini aku matiin dulu ring lightnya. Tuh kan gelap, kurang banget pencahayaannya, jadi videonya nggak oke. Tapi kalau ada ring light nih,
Ini ngebantu banget buat kalian yang suka make up, terus juga bikin video, filming gitu. Ini pasti bermanfaat banget buat kalian. Apalagi kalian bisa bikin sendiri di rumah dengan budget cuman di bawah 50.000 aja. Oke, selamat mencoba. Semoga kalian suka video ini. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe YouTube channel aku. Terus share juga ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.